Festival Futsal Haram itu 2012 membuka tirai di Sport Planet Ampang, Kuala Lumpur. Okey, pada kejuaraan kali ini dibawa oleh kumpulan Ampeng selaku penaja bersama dan tidak kenalan minuman isotonik Yos H2O juga sebagai minuman rasmi untuk Karnival Futsal Haram itu. Tidak kenalan, Lakas selaku pemakaian rasmi kejuaraan. Dan pada kali ini, pada kejuaraan Futsal Haram Metro 2012, menyaksikan seramai 167 pasukan mendaftarkan diri bagi kategori terbuka lelaki, terbuka wanita dan juga remaja bawah 17 tahun. Turut diadakan pertandingan bola jaring yang baru diperkenalkan pada tahun ini, menyaksikan seramai 37 pasukan terbuka lelaki dan juga terbuka wanita. Sekarang ketika ini kita sedang menyaksikan perlawanan terbuka lelaki antara Bertam FC melawan dengan Quad Soccer yang sedang berlangsung ketika ini di gelanggang FIFA. Turut serta untuk menyaksikan perlawanan akhir pada petang ini, tidak bukan pengarang kumpulan Haram Metro, Datuk Mustafa Omar. Dan tidak ketinggalan Tuan Syed Anwar Syed Ali, Ketua Perhubungan Korporat Kumpulan M-Bank, dan juga Mr. Derek Chow, Product Manager Marketing SDU Yus, yang turut hadir menyaksikan perlawanan akhir pada malam ini. Selanjutnya, Karnival Futsal Haram Metro 2012 akan ke lokasi yang kedua di Zon Timur apabila akan berkunjung ke Kum Padak Terengganu. Terusnya di Sport Planet Gun Padak Terengganu. Kita jumpa nanti di Gun Padak Terengganu. See you.